Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sekali lagi saya rindu menyapa Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang ada di tempat ini maupun yang ada di YouTube. Shalom. Haleluya, penyertaan Tuhan ada pada setiap kita, amin. Haleluya, mari bersama-sama kita mau datang mempersiapkan hati dan pikiran kita. Mari bersama-sama saya jemput Bapak Ibu Jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita akan memperkatakan Mazmur 91 ayat yang pertama sampai yang ke-16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat pelindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, saya persilakan duduk dalam hadirat Tuhan. Bapak, terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur buat hari-hari, buat setiap musim yang sudah kami lewati. Terima kasih Tuhan, kami boleh ada sampai saat ini. Bukan karena kuat dan gagahnya kami, melainkan karena kasih kemurahan-Mu. Sore hari yang indah ini kami rindu ya Tuhan Yesus menaikkan pujian penyembahan kami bagi-Mu. Engkau layakkan setiap hati kami Tuhan. Bila penyembahan-Mu boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih.
korban puji masuk hadiratmu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat. Hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Bersama-sama kita katakan, Yesus ku sembahkan sujud di hadapan. Sama-sama kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Yesus Tuhan. Bersama-sama katakan. Masuk hadirat-Mu Tuhan. Berhiaskan
menyambut perlahan Bapak Ibu jemaat Tuhan dalam bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Oh Yesus, haleluya, kami memuji-Mu. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan saja katakan, Yesus. Ini suara hati kami Tuhan. Ini adalah kerinduan hati setiap kami Tuhan. Ku
berdoa Tuhan untuk bangsa kami Tuhan. Biarlah bangsa kami Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang melawat bangsa kami Tuhan. Engkau yang melawat bangsa ini Tuhan. Engkau pakai bangsa ini Tuhan untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu. Indonesia Engkau pakai untuk penuhin jiwa-jiwa Tuhan. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu mengalir atas bangsa kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Presiden Tuhan, pemimpin bangsa ini Tuhan. Kami menyerahkan beliau ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah roh takut akan Tuhan mengalir di dalam beliau Tuhan. Biarlah beliau memimpin bangsa ini dengan takut akan Engkau Tuhan. Biarlah beliau Tuhan menjadi berkat bagi bangsa ini Tuhan. Apapun yang beliau lakukan Tuhan boleh menjadi berkat bagi bangsa ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau menyertai beliau Tuhan. Engkau menyertai di setiap kehidupan beliau Tuhan. Bapa kami juga berdoa untuk wakil presiden dan seluruh staf-stafnya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan mereka bekerja Tuhan seturut dengan apa yang Engkau mau Tuhan. Bukan karena kuat gagah mereka Tuhan, tapi semua karena kemuliaan-Mu turun atas mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap program-program yang dirancangkannya Tuhan boleh berjalan dengan lancar Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau bekerja atas setiap aparat-aparat pemerintah Tuhan. Kami percaya Tuhan dari yang atas sampai yang terendah Tuhan. Engkau berkati mereka Tuhan. Engkau pakai mereka Tuhan untuk memimpin bangsa ini Tuhan. Bahkan sampai ke RT/RW Tuhan. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu bekerja atas mereka Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Engkau berkati bangsa kami Tuhan. Engkau lindungi bangsa kami Tuhan. Engkau lindungi bangsa kami Tuhan. Kami juga menyerahkan pemilu Tuhan yang akan diadakan tahun depan Tuhan. Biarlah pemilu ini Tuhan boleh menjadi berkat bagi kami Tuhan. Biarlah pemilu ini Tuhan terjadi kedamaian Tuhan. Tidak ada. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan. Pesta demokrasi ini adalah pesta-Mu Tuhan. Engkau yang bekerja Tuhan. Tidak ada kerusuhan apapun Tuhan yang akan terjadi di Indonesia Tuhan. Kedamaian Indonesia turun Tuhan. Damai sejahtera-Mu turun atas bangsa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu bekerja atas bangsa kami Tuhan. Engkau yang telah memilih pemimpin yang akan datang Tuhan. Engkau yang telah memilihnya Tuhan untuk memimpin bangsa ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami percaya Tuhan. Engkau memilih yang terbaik buat bangsa kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk gembala sidang kami Tuhan. Kami menyerahkan gembala sidang kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang beracara bagi gembala sidang kami Tuhan. Biarlah Engkau pakai gembala sidang kami Tuhan lebih luar biasa lagi. Lebih dahsyat lagi Tuhan di dalam melayani Engkau Tuhan. Engkau pakai seluruh hidupnya untuk melayani Engkau Tuhan. Biarlah Engkau berikan kerendahan hati Tuhan. Jauhkanlah dari segala kesombongan Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau pakai beliau lebih dahsyat, lebih luar biasa lagi Tuhan. Engkau tambah-tambahkan setiap talenta-talentanya Tuhan. Engkau berkati seluruh kehidupannya Tuhan. Engkau berkati seluruh apapun yang beliau kerjakan Tuhan. Engkau buat berhasil Tuhan. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu bekerja atas gembala sidang kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa juga buat gembala lokal kami Tuhan, Pak Higian Tuhan. Kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau pakai beliau lebih luar biasa lagi Tuhan di setiap pengembalaannya Tuhan. Biarlah apapun yang beliau kerjakan Tuhan, Engkau buat berhasil Tuhan.
Berikan beliau hati seorang hamba Tuhan, hati yang mengasihi jiwa-jiwa Tuhan, hati yang mengasihi domba-dombanya Tuhan. Bapa kami percaya Tuhan, kuasamu bekerja atas beliau Tuhan. Engkau berkati seluruh kehidupannya Tuhan, setiap pekerjaannya Tuhan. Engkau berkati Tuhan, keluarganya Engkau berkati Tuhan. Engkau berikan kesehatannya luar biasa Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasamu bekerja atas beliau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh. Bapa kami menyerahkan juga Tuhan buat gereja kami Tuhan, Father Love Tuhan. Kami menyerahkan Father Love ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pakai gereja kami untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu mengalir atas gereja kami Tuhan, atas setiap ibadah-ibadah di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Mujizat-Mu Engkau nyatakan di setiap ibadah-ibadah kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu mengalir di tempat ini Tuhan. Kuasa Roh Kudus mengalir di tempat ini Tuhan, memenuhi setiap kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kau pakai gereja kami lebih luar biasa lagi Tuhan. Di setiap cabang-cabang gereja ini Tuhan, kau pakai juga lebih dahsyat lagi Tuhan. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan di setiap cabang-cabang Tuhan. Bahkan di pusat ini Tuhan, banyak jiwa-jiwa dipulihkan Tuhan. Kami percaya Tuhan, ada kuasa yang ajaib mengalir di tempat ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih ya Roh. Terima kasih. Bapa, kami juga berdoa untuk para pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Kami menyerahkan para pelayan-pelayan-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, biarlah kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Biarlah kami melayani Engkau dengan hati seorang hamba Tuhan, hati yang mengasihi Engkau Tuhan lebih dari segalanya Tuhan. Berikanlah kami kerendahan hati Tuhan, jauhkanlah kami dari kesombongan Tuhan. Bapa, berikanlah kami hati yang unity Tuhan, hati yang bersatu Tuhan. Bersatu Tuhan, jauhkanlah kami dari segala kecongkakan Tuhan. Berpecah belahan, jauhkanlah dari kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami para pelayan-pelayan-Mu sehati untuk membesarkan kerajaan-Mu Tuhan. Untuk membesarkan kerajaan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami juga menyerahkan jemaat-jemaat-Mu di tempat ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah mereka Tuhan semakin hari mereka semakin bertumbuh Tuhan. Mereka semakin mengenal Engkau lebih dalam lagi dan lebih dahsyat lagi Tuhan. Biarlah jemaat-jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, Engkau pakai Tuhan, Engkau pakai lebih lagi Tuhan. Engkau pakai mereka Tuhan untuk menjadi berkat di dalam sekelilingnya Tuhan, di sekitarnya Tuhan. Bapa, kami percaya Tuhan, jemaat-Mu jemaat di tempat ini Tuhan, mereka boleh menjadi dampak bagi keluarga mereka masing-masing Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu mengalir atas jemaat-jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu. Kami bersyukur atas kasih setia-Mu Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami Tuhan dari awal sampai akhirnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang beracara Tuhan di dalam acara ibadah ini Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu mengalir di setiap kehidupan kami Tuhan, di dalam hati kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Siap bersuka cita. Amin. Yang siap memuji nama Tuhan boleh lambaikan tangannya di atas, katakan haleluya. Boleh yang siap menerima anggur baru, boleh sekali lagi katakan Tuhan Yesus dahsyat. Mari bersama-sama kita angkat pujian ini dengan penuh sukacita. Bersama-sama katakan Roh Kudus tercurah di tempat ini. Pura-pura yang ajaib
tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Sukacita, saya nggak mau Bapak Ibu cuma berdiam diri. Yuk, mari bersama-sama kita angkat pujian ini. Segala puji syukur hanya bagimu, sebab kau yang layak dipuja. Bapak Ibu cuma berdiam diri. Ini lagu sukacita. Yang saya bersukacita sekali lagi lambaikan tangannya di atas. Haleluya. Saya ingin mengajak Bapak Ibu semua mengangkat pujian ini dengan salah satu bahasa yang ada di Indonesia ya. Haleluya. Kata-katanya yaitu Janeju haleluya. Janeju haleluya. Sekali lagi, Janeju haleluya, Janeju haleluya, haleluya. Sebentar, Bapak Ibu sudah hafal liriknya? Sudah hafal, amin? Haleluya, sekarang kita pakai gerakan ya. Haleluya, siap pakai gerakan? Siap memuji Tuhan? Amin. Yuk, sambil mengangkat pujian ini sambil pakai gerakan ya. Pertama-tama kita ke kanan dulu ya. Janeju haleluya. Tangannya di depan. Haleluya. Sekali lagi ke kanan. Janeju haleluya. Yo. Janeju haleluya. Haleluya. Sekali lagi Janeju. Janeju haleluya.
silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Haleluya, mari bersama-sama. Sudah penuh dengan sukacita Tuhan, amin. Yuk mari bersama-sama, tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Anugerah-Mu tercurah bagi setiap kami ya Tuhan. Engkau menyediakan lebih dari apa yang kami kira Tuhan. Engkau mampu menyediakan segala sesuatu di luar batas kami Tuhan. Oh. Kuasa.
saudara dan saya adalah milik Tuhan. Ketika Tuhan menebus saudara dan saya, dan Dia berkata bahwa kamu telah kutebus dengan darah-Ku yang mahal, dan engkau adalah milik Kristus, kepunyaan Tuhan. Dan ketika kita menjadi miliknya Tuhan, maka kita akan melihat bagaimana Tuhan menjaga, memproteksi setiap kita. Kita bersyukur hari ini, kita bangga hari ini, kita menjadi anak-anak-Nya Tuhan. Ketika Tuhan melayakkan kita, ketika Tuhan menerima kita apa adanya, ini semua karena kasih Tuhan, ini semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dan biarlah hari-hari yang engkau lalui dalam hidup, engkau boleh menikmati kasih Tuhan, engkau boleh menikmati kebaikan Tuhan dalam hidupmu, engkau boleh melihat bagaimana Tuhan menolong saudara, memelihara saudara, menjaga saudara. Sehingga tidak ada kekhawatiran dalam hidupmu, tidak ada yang namanya ketakutan dalam hidupmu. Karena Sang Immanuel itu Allah ada bersama dengan saudara dan saya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat pengorbananmu Tuhan. Terima kasih buat salibmu Tuhan. Terima kasih buat salibmu Tuhan.
Dengan pujian kami, Tuhan disenangkan dengan penyembahan kami hari ini Tuhan.
Terima kasih dan tiba saatnya Tuhan Engkau berbicara lewat hambamu. Tuhan urapi hambamu, pinjam lidah bibir hambamu untuk menyampaikan isi hatimu Tuhan saat ini. Hambamu yang sederhana dan tidak ada apa-apanya. Tapi bila pengurapan Tuhan, hikmat Tuhan turun atas hidup hambamu hari ini Tuhan. Urapi setiap kami yang mendengarnya Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan. Kami siap ditaburi oleh benih firmanmu itu Tuhan. Dan kami rindu benih itu boleh bertumbuh dengan subur dan menghasilkan buah kerajaan surga sesuai dengan mau-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus yang siap dengan firman Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya, amin. Amin, amin, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, shalom. Apa kabar? Luar biasa, amin ya. Senang sekali kita bisa sama-sama dalam ibadah raya yang kedua hari ini. Saya enggak tahu di luar sana macet apa enggak, Saudara ya. Jadi biasanya yang ibadah sore tadi, yang ibadah sore ya banyakkan ibadah pagi tadi karena mungkin takut jalannya macetnya. Ya, karena ini puncaknya ya. Ya, karena ini di hari ini perayaan Cap Gome ya. Makanya banyak teman-teman yang ibadah pagi ya, tadi pagi ibadah yang pertama. Puji Tuhan, saya rindu mengajak Bapak Ibu Saudara hari ini kita buka di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-22. Injil Matius pasal 22, saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara membaca di dalam ayatnya yang ke-36. Injil Matius pasalnya yang ke-22 ayatnya yang ke-36. Begini bunyi firman Tuhan, guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Di dalam kedua hukum inilah Yesus berkata ya, tergantung semua hukum Taurat menjadi sebuah kesimpulan di dalam hukum Taurat dan kitab para nabi, yaitu berbicara tentang kasih. Mengapa kita harus mengasihi Tuhan? Karena Alkitab berkata bahwa ini adalah hukum yang pertama dan yang terutama. Artinya hukum inilah hukum yang wajib buat saudara dan saya. Menjadikan Tuhan menjadi prioritas di dalam hidup kita. Menjadikan Tuhan segalanya dalam hidup kita. Menjadikan Tuhan sebagai Tuhan Raja di dalam hidup saudara dan saya. Jadi gak ada yang lain. Gak ada penyembahan yang lain. Tidak ada kepercayaan yang lain. Kepercayaan kita hanya kepada Yesus. Pengharapan kita hanya kepada Yesus. Sandaran hidup kita hanya kepada Yesus. Ini yang Tuhan ajarkan dalam hidup kita. Dan ini juga yang Tuhan perintahkan kepada bangsa Israel pada waktu itu. Dan dia berkata, jangan ada Allah lain di hadapanmu yang kau sembah selain Tuhan Allah. Dan hari ini Alkitab mengajar saudara dan saya untuk kita mengasihi Tuhan itu dengan segenap hati kita, dengan segenap pikiran kita, jiwa kita, kekuatan kita, dari segala aspek hidup kita.
mau mengasihi Tuhan lebih dari segala. Yang kedua, mengapa kita harus mengasihi Tuhan? Karena apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita. Apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita, sepatutnya lah, selayaknya lah kita mengasihi Tuhan. Dalam kitab Roma pasalnya yang ke surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal 5 ayatnya yang ke-8 saya akan bacakan. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kristus telah menunjukkan kasih-Nya. Kristus telah menunjukkan kebaikan-Nya buat saudara dan saya ketika kita masih berdosa, ketika kita masih menjadi seteru-Nya Allah, ketika saudara dan saya masih ada di dunia hitam, dunia gelap, ya. Ketika Hikian masih ada di dunia gelap, Kristus mati buat saya. Kristus mengasihi saya. Dia mengajarkan sebuah nilai kasih, nilai cinta yang tanpa syarat. Yesus mengajar saudara dan saya bagaimana dia mengasihi kita itu tanpa syarat. Bukan karena kian baik, bukan karena saudara baik, bukan karena saudara soleh, bukan karena saudara hebat, bukan karena saudara punya jabatan, bukan karena saudara orang kaya atau orang miskin. Tetapi Allah mengasihi kita, enggak lihat latar belakang kita, enggak lihat status kita, enggak lihat golongan kita. Yang beda-beda itu manusia. Mau dari golongan ini, mau dari golongan ini. Lu dari suku ini, lu dari suku ini. Yang beda-beda ini tuh manusia. Tapi Tuhan tidak. Dia menerima kita apa adanya. Dia mengasihi saudara dan saya. Kasih yang tanpa syarat. Itu sebabnya selayaknya, sepatutnya saudara dan saya mengasihi. Hari-hari ini tentunya menjadi renungan kita. Mari kita introspeksi kita, diri kita. Apakah benar sampai hari ini kita mengasihi Tuhan? Apakah benar dalam hidup kita bahwa Tuhan menjadi prioritas dalam hidup kita? Seperti yang Tuhan katakan, kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Seiring dengan waktu, kadangkala hati kita berubah. Seiring dengan waktu yang kita lalui, kita jalani dalam hidup ini, anakalanya hati ini bisa berubah. Dan ini juga banyak terjadi di dalam Alkitab. Makanya Yesus ajarkan dalam Alkitab. Tuhan mencatat di dalam Alkitab menjadi contoh buat saudara dan saya, mengingatkan saudara dan saya bahwa hati ini bisa berubah. Dan saya bersyukur ketika saudara dan saya sampai hari ini kita on fire. Saya bersyukur ketika saudara dan saya hari ini masih Yesus yang menjadi prioritas utama dalam hidup kita. Kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan jiwa kita, kata Tuhan. Mengasihi Tuhan itu mengasihi dengan hati, dengan jiwa. Kadangkala jiwa ini dipengaruhi dengan perasaan kita.
Ada kalanya ketika perasaan kita tidak menentu, kita mulai lupa Tuhan. Ada kalanya ketika memang situasi tidak mendukung kita, kita mulai jauh dengan Tuhan. Dan dikatakan kasih Tuhan dengan akal budimu, dengan pikiran, dengan kekuatan. Dan hukum yang kedua yang Yesus ajarkan adalah yang tidak kalah pentingnya dengan hukum yang pertama adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Apa yang Yesus sudah lakukan buat saudara dan saya? Bahwa Tuhan mengasihi kita tanpa syarat. Tuhan mencintai saudara dan saya tanpa syarat. Dan Tuhan mau ketika engkau mengasihi sesama, engkau mengasihi tanpa syarat. Dan dia berkata, kasih sesamamu manusia seperti yang kau mengasihi diri sendiri. Sebagaimana saudara mengasihi diri saudara, demikian engkau perlakukan orang lain. Mengasihi sesama bukan didasarkan dengan apa yang akan kita dapatkan. Ada banyak orang mengasihi sesama karena pengen imbal baliknya. Pengen dia dapat sesuatu dari orang yang kita kasihi. Ini yang kadangkala terjadi di tengah-tengah kita. Kita mengasihi seseorang karena pengen sesuatu dari dia. Dan ini juga terjadi dalam hidup para murid pada waktu itu ketika Petrus bertanya kepada Yesus. Tuhan, saya sudah tinggalkan semuanya. Saya sudah lakukan ini, itu, dan ini Tuhan. Apa yang saya dapatkan? Ini Petrus, saudara. Ibu Yakobus juga gak ketinggalan. Dia datang sama Yesus. Dia bilang, Yesus. Yesus tanya, apa yang kau mau? Kata Yesus. Dia bilang, saya rindu, saya mau anak-anakku nanti, Yohanes dan Yakobus, ada di sebelah kanan dan kirimu. Ini saudara, realita. Ada banyak orang mau melakukan sesuatu karena pengen dapat sesuatu. Tapi yang Yesus ajarkan hari ini kepada saudara dan saya, bahwa engkau mengasihi yang mengasihi tanpa syarat. Bukan karena mau dapat sesuatu. Yang kedua, mengapa kita mengasihi sesama? Karena adalah keputusan Tuhan. Di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat yang kedua. Injil Yohanes pasal 15 ayat yang kedua, boleh bantu saya baca? Injil Yohanes 15 ayat yang ke-12. Inilah perintahku, perintah Tuhan, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tuhan katakan ini adalah perintah. Artinya kalau ini perintah, Tuhan mau kita kerjakan dalam hidup ini. Untuk kita mengasihi orang lain seperti Kristus mengasihi saudara dan saya. Apa yang Tuhan buat dalam hidup kita? Apa yang kita sudah terima dari Tuhan? Dan Tuhan mau kita juga lakukan itu kepada orang lain. Kenapa? Kalau enggak, saudara, ini akan dituntut.
Coba kita lihat di dalam Matius pasalnya yang ke-25. Injil Matius pasal 25, saya akan baca ayat 41 di sana. Dan ia atau Yesus akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, menjawab Yesus. Katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau. Maka ia atau Yesus akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak akan melakukannya juga untuk. Apa maksud firman Tuhan ini? Ini yang Tuhan maksudkan sesama. Mengasihi sesama. Prakteknya yang penting. Bicara kasih itu gampang. Semua orang bisa ngomong kasih. Tapi prakteknya. Ini yang penting, saudara. Makanya di momen yang terakhir, di masa-masa pengadilannya Tuhan, Tuhan berkata, enyah engkau. Kenapa Tuhan katakan ketika aku lapar, ketika aku menjadi orang asing, ketika aku telanjang, ketika aku dalam penjara, engkau enggak melawat, engkau enggak ngunjungin, engkau enggak datengin, engkau enggak nunjukkan belas kasihanmu. Dan mereka berkata, kapan saya melihat Yesus? Kapan saya lihat Tuhan? Ketika Tuhan ngalamin itu, dan Tuhan katakan, ketika engkau enggak lakukan kepada salah seorang yang paling hina ini, yang paling rendah ini, kok gak lakukan? Artinya apa, saudara? Tuhan mau kita praktekkan di dalam hidup ini, sepanjang hidup saudara dan saya, supaya semua orang bisa mengalami kasih Tuhan. Mereka bisa ngalamin kebaikan Tuhan lewat siapa? Lewat saudara dan saya, lewat hidup kita, lewat kehadiran kita. Bukan kita masa bodoh. Bukan kita gak lakuin apa-apa. Ada banyak gereja Tuhan di akhir zaman ini banyak membangun kerajaan. Mereka memikirkan kepentingan sendiri. Kepentingan organisasi, kepentingan gerejanya, kepentingan kelompoknya. Dan ini terabaikan. Hari ini saya rindu bahwa jemaat Father's Love Church, secara khusus di Pontianak, kita mulai belajar mempraktekannya dalam hidup kita. Bukan cuma kita pusing mikirin gimana memperbesar kerajaan di dunia ini. Tapi justru kita praktekkan apa yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan ajarkan dalam hidup saudara dan saya. Di dalam kitab Yakobus pasal yang pertama. Yakobus pasal yang pertama ayatnya yang ke-27. Perhatikan dengan baik-baik.
ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah apa, saudara? Mengunjungi, mana suaranya? Mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Ibadah yang murni dan yang tidak bercacat di hadapan Tuhan sudah dipraktekan, sudah dikerjakan. Esensi dari ibadah bukan cuma kita kumpul di tempat ini, bernyanyi, berseria-ria, bersorak-sorai. Tapi kita tidak memikirkan yang di luar. Ada banyak orang yang membutuhkan kita. Ada banyak orang yang membutuhkan pertolongan kita. Ada banyak orang yang membutuhkan perhatian kita. Dan ini seringkali terlupakan, terlewatkan di dalam gereja Tuhan. Penyembahan bukan hanya terbatas di dalam gereja. Tapi penyembahan, arti dari penyembahan adalah gaya hidup kita setiap hari. Penyembahan yang sesungguhnya adalah di mana setiap hari kita melakukan aktivitas kita. Makanya Alkitab mengajar saudara dan saya, ketika engkau mengerjakan pekerjaanmu, ketika engkau melakukan sesuatu, lakukan itu seolah-olah untuk Tuhan. Ini bicara penyembahan, ini bicara worship. Ada banyak orang cuman euforia, sepertinya rohani, sepertinya hebat, tapi prakteknya nol. Ketika diperhadapkan dengan yang namanya sesama, kita gak lakuin apa-apa kok, kita gak kerjain apa-apa kok. Makanya saudara, Tuhan mengajar orang-orang Yahudi pada waktu itu untuk memperhatikan, untuk mengasihi sesamanya. Di dalam Lukas pasalnya yang ke-10, saya akan bacakan ayatnya yang ke-29. Lukas pasal 10 ayat 29. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu, ahli Taurat itu, berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Kenapa saudara? Karena di dalam benak orang Yahudi, di dalam mindset orang Yahudi, bahwa sesama mereka adalah orang-orang Yahudi. Di luar Yahudi sudah gak ada urusan, sudah bukan bagian dari sesama. Ini pandangan orang Yahudi, ini mindset orang Yahudi dari tahun ke tahun. Sehingga tuh Yesus mencoba mengubah pola pikir orang Yahudi itu, bahwa mengasihi sesama itu bukan hanya satu sukunya, satu golongan, satu agamanya, tetapi mengasihi sesama semua orang.
Ini yang Yesus ajarkan. Makanya gak heran ketika orang Yahudi ketemu dengan orang Samaria, orang Yahudi itu gak peduli. Orang Yahudi menganggap sebelah mata, menganggap rendah orang Samaria, menganggap kaum yang dikucilkan oleh Tuhan, menganggap mereka adalah orang-orang yang layak terima hukuman, menganggap mereka adalah orang-orang kafir. Dan mereka menganggap diri mereka adalah, mereka ini orang, saya orang pilihan Tuhan. Sehingga muncullah ego mereka. Sampai-sampai orang Samaria gak boleh datang ke Yerusalem. Makanya ketika Yesus ketemu dengan orang Samaria di sumur, dia berkata bahwa biasa nenek moyang kami ngajak kami sembahyang di atas gunung. Orang Yahudi berkata bahwa Allah hanya ada di Yerusalem. Tapi nenek moyang kami katanya mengajar kami menyembah di atas gunung. Kenapa? Karena memang ada kesenjangan. Emang gak boleh. Ngomong aja gak boleh. Makanya ketika Yesus ngobrol dengan perempuan Samaria, perempuan Samaria berkata, kamu kan orang Yahudi, kan gak boleh kita komunikasi, kita gak boleh ngobrol. Ini paradigma orang Yahudi. Sehingga Tuhan ngajar mereka lewat perumpamaan. Yesus berkata bahwa ada seorang Yahudi, seorang pedagang, ketika dia turun ke Yeriko, apa yang terjadi? Dia dirampok di tengah jalan. Hartanya diambil. Dia dihajar habis-habisan. Sampai Alkitab berkata dia sampai mau mati. Dengan kondisi yang babak belur, saudara. Dia mulai berteriak untuk minta pertolongan. Sudah tahu siapa yang lewat. Yang lewat pertama adalah imam. Saya percaya bahwa imam ini gak mungkin dia gak hafal kitab Taurat. Saya percaya bahwa imam ini gak mungkin dia gak tahu ayat ini. Makanya ketika Yesus tanya kepada mereka dalam Injil Lukas, hukum mana yang terutama? Dengan cepat mereka menjawab, hukum yang pertama adalah mengasihi Tuhan Allah. Dan hukum yang kedua adalah mengasihi sesama. Sudah hafal di luar kepala. Buat imam. Tetapi saudara, ketika imam ini melihat orang yang dirampok dan mau mati, apakah dia menolong? Apakah dia mengulurkan tangannya menolong orang itu? Dia memilih untuk lewat jalan lain ketika melihat kondisi orang itu. Seorang imam, seorang pelayan Tuhan, seorang pemimpin agama Yahudi. Dan yang kedua, lewat orang Lewi. Siapa orang Lewi ini? Orang Lewi adalah orang yang dikhususkan. Dia gak dapat bagian milik pusaka. Karena apa? Dia dikhususkan untuk mereka melayani di rumah Tuhan. Kalau bahasa kerennya sekarang itu jadi full timer. Ya kan? Full timer gereja kan begitu. Ini orang Lewi. Ini hari-harinya ada di rumah Tuhan. Dia ngemas, dia beresin, dia mempersiapkan altar. Mempersiapkan segala sesuatu untuk upacara. Ini pekerjaan orang Lewi. Dan saya yakin juga mereka gak mungkin gak tahu ayat ini. Tapi ketika mereka melihat orang Yahudi yang dirampok itu, sama dengan imam itu, dia mengambil jalan lain. Dia memilih untuk
tidak menolong. Saudara, ada banyak orang ngerti firman, tapi untuk prakteknya itu nol. Ada banyak orang tahu firman, tahu kebenaran, tapi untuk mempraktekannya itu gak mudah. Makanya dari awal saya katakan ngomong kasih itu gampang. Semua orang bisa ngomong kasih, tapi bisakah mempraktekannya dalam hidup ini? Itu yang Tuhan mau. Makanya Tuhan sebenarnya menegur mereka. Ini orang-orang hebat. Ini orang-orang yang ngerti firman. Ini orang-orang yang hafal hukum Taurat. Tetapi realitanya mereka gak ngerjakan. Jangan sampai itu terjadi dalam hidup saudara dan saya. Ketika engkau mengerti kebenaran dan engkau gak lakukan. Makanya Tuhan bilang enyah. Kemana saudara? Ke jurang maut yang disiapkan iblis dan malaikat-malaikatnya. Kenapa? Karena kita gak layak. Kenapa kita gak layak? Karena kita gak lakuin apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Inilah yang Tuhan teladankan buat saudara dan saya. Dan yang berikutnya lewat orang Samaria. Ketika dia mendengar seseorang minta tolong, dia cari sumber suara itu. Dan ketika dia ketemu dengan orang itu, ternyata orang itu adalah orang Yahudi. Yang artinya adalah musuhnya. Yang artinya adalah orang yang biasa menghina, biasa merendahkan, mengucilkan, menganggap sebelah mata. Tapi ketika dia lihat itu, dia turun dari keledainya, kata Alkitab. Dia mulai membalut luka-lukanya. Dan dia mulai angkat orang itu, dinaikkan ke keledainya. Dan dia mulai berjalan. Dan musuhnya, orang Yahudi itu dinaikkan dan dibawa ke penginapan. Sampai di penginapan dia berpesan kepada perawat, tolong rawat sampai sembuh. Dia meninggalkan sejumlah uang. Dan dia berkata, kalau kurang saya akan balik dan akan bayar. Makanya Yesus tanya, dari ketiga orang ini, siapa yang melakukan kebenaran? Dari ketiga orang ini, siapa yang melakukan perintah Tuhan? Dan orang-orang berkata, orang yang sudah menolong orang. Dan Tuhan berkata, ayo lakukan. Ayo kerjakan dalam hidup. Ayo praktekan, kata Tuhan. Kenapa? Tuhan tahu isi hati imam dan orang-orang Lewi. Seperti pujian berkata, selidiki aku, lihat hati. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang maha tahu dan menilaiku. Ada yang tersembunyi bagimu, pelaku
kitab Roma, kitab Lukas pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-37. Lukas 6 ayat yang ke-37, janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Ayatnya yang ke-27 dikatakan begini, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku, aku berkata kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Ini gak gampang, saudara. Ini gak gampang. Kenapa, saudara? Karena kecenderungan kita mengasihi orang yang mengasihi kita. Gak gampang ketika kita mulai mengasihi orang yang membenci kita. Gak gampang mengasihi musuh kita. Apalagi sudah menyakiti hati kita. Apalagi kalau sudah ngancurin kita. Apalagi kalau sudah menipu kita. Ini gak gampang, saudara. Tapi inilah kasih yang tanpa syarat yang Yesus ajarkan buat saudara dan saya. Yesus mengasihi Petrus meskipun Petrus mengkhianati Yesus. Yesus mengasihi saudara dan saya meskipun kita berbuat dosa. Dia mati buat saudara dan saya. Kita peringati hari ini lewat tubuh dan darahnya. Dia menebus kita. Dia menebus kita dari dosa. Dan menjadikan kita orang-orang yang menang di dalam Tuhan. Menjadikan orang-orang yang bebas. Yang tidak lagi berada dalam kuk perhambaan. Tidak lagi dalam belenggu dosa. Tapi kita dibebaskan. Dibayar lunas oleh Yesus di atas kayu salib. Makanya Tuhan bilang, Tuhan berkata, tetelestai, sudah selesai. Urusan dosa sudah diselesaikan di atas kayu salib. Ayat yang ke-33 dikatakan begini, saudara, Lukas pasal 6. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Kalau engkau berbuat baik kepada orang yang berbuat baik sama kita, apa sih faedahnya? Gitu loh. Semua orang bisa lakukan ini. Orang gak kenal Tuhan bisa lakukan ini. Orang di luar sana bisa lakukan ini. Bahkan mungkin lebih dari saudara dan saya. Mungkin lebih hebat dari kita. Tapi yang Tuhan mau, engkau mengasihi sesamamu, kasih yang tanpa batas, kasih yang tanpa syarat. Seperti ketika Petrus bertanya, Tuhan berapa kali mengampuni? Pengampunan itu tanpa batas. Kita lakukan ini bukan supaya saudara dan saya menerima keselamatan. Kita lakukan ini bukan supaya saudara dan saya nanti bisa ditimbang masuk surga atau enggak. Amal baik kita, perbuatan baik kita dengan kejahatan, dengan kesalahan, dengan dosa yang kita perbuat besar mana, bukan itu, saudara. Kita melakukan ini karena saudara dan saya
sudah diselamatkan. Ini adalah buah dari pertobatan kita. Ini adalah buah dari kasih karunia yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Saudara dan saya sudah diselamatkan. Bukan berbuat baik supaya kita diselamatkan. Bukan berusaha lakukan ini dan itu supaya saya diselamatkan. Enggak. Saudara dan saya sudah diselamatkan. Katakan amin. Ketika saudara dan saya mengambil sebuah keputusan untuk menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, secara otomatis namamu tercatat dalam kerajaan surga. Tercatat dalam buku kehidupan. Bukan karena kita baik. Bukan karena engkau soleh. Enggak. Tapi karena grace, karena anugerah Tuhan. Keselamatan itu diberikan dengan cuma-cuma kepada saudara dan saya. Keselamatan itu kita terima hari ini. Engkau punya jaminan keselamatan. Saya punya jaminan keselamatan. Saudara punya jaminan keselamatan karena Yesus sudah mati buat kita, gantiin kita. Jadi apa yang kita lakukan tentang hukum kasih adalah buah dari keselamatan yang sudah kita dapatkan. Jadi bedakan itu. Kalau orang dunia berbuat baik supaya dapat amal, kita enggak. Kita berbuat baik karena kita bersyukur sudah diselamatkan Tuhan. Sudah sepatutnya, selayaknya kita melakukan pekerjaan baik yang Tuhan sudah rancangkan dari dulu, dari semula buat saudara dan saya. Dan untuk kita bisa mempraktekkan ini, dibutuhkan yang namanya paradigma yang baru dalam hidup kita. Pola pikir kita. Ketika pola pikir kita diubahkan, engkau melakukan ini saudara, engkau ngerjakan ini saudara, enggak dengan beban, enggak dengan berat hati, tapi dengan ketulusan. Adalah kewajiban kita. Kenapa saudara? Karena saudara dan saya, Tuhan mau kita jadi berkat. Tuhan mau kita jadi terang. Tuhan mau bahwa orang mengalami kasih Tuhan lewat siapa? Lewat saudara dan saya. Orang bisa lihat Tuhan dalam hidup kita. Orang di luar sana gak bisa lihat Tuhan. Tapi mereka bisa lihat Tuhan dalam hidup kita lewat perbuatan baik kita. Ayo jemaat Father's Love, kerjakan itu. Jadi esensi ibadah, ibadah yang sejati, yang tidak bercacat. Tuhan katakan, yuk perhatikan. Apa yang bisa kau lakukan, kau lakukan. Apa yang kau bisa kerjakan, kerjakan. Tadi pagi saya ngomongin ini saudara. Ada jemaat Tuhan yang mulai posting, pastor, sebenarnya saya sudah lakukan. Ya. Dia gak ngomong saudara. Dia bawa sembako ke rumah-rumah yang aduh, sangat memprihatinkan. Ternyata dia sudah praktekin. Ya. Senang saya saudara ketika saya melihatnya. Ternyata dia sudah lakukan dulu. Dia sudah ngerti ini. Saya rindu jemaat Tuhan. Kita semua ketika kita sama-sama bergerak. Ketika kita mulai berkata, ayo apa yang bisa kita lakukan. Apa yang kita bisa kerjakan. Ketika kita kerjakan dengan baik, maka hidup kita jadi berkat. Gereja ini jadi berkat. Father's Love Church jadi berkat. Tujuannya apa? Memuliakan Tuhan.
tujuannya apa? Orang bisa ngalamin kasih Tuhan. Makanya paradigma kita diubah. Yuk kita bangkit. Ayo kita bangkit sama-sama. Jangan kita dibelenggu dengan kondisi situasi. Ayo kita mulai melangkah keluar. Jadi pemenang. Gak cuman berkutat di dalam, saudara. Gak sepertinya cuman rohani di dalam gereja. Tapi prakteknya ini yang penting. Lakukan firman Tuhan. Ayo kerjakan sama-sama. Dan inilah yang menyukakan Tuhan. Saya percaya bahwa ketika engkau memberi, maka engkau diberkati Tuhan. Karena dikatakan bahwa Tuhan memberkati kita supaya kita jadi saluran berkat buat orang lain, buat orang yang membutuhkan, sehingga banyak orang mengalami kasih Tuhan lewat hidup saudara dan saya. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih. Satu hal yang kami rindukan dalam hidup kami hari ini, bahwa kami mau menyenangkan-Mu Tuhan. Menyenangkan Tuhan lewat perbuatan kami. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduan-Mu. Kasih itu hanya sebatas di mulut kita saja. Tapi saya rindu bahwa kasih itu boleh dirasakan oleh orang-orang yang membutuhkan. Oleh orang-orang di sekitar kita. Oleh orang-orang di mana kita berada. Karena bukan sebuah kebetulan ketika saudara dan saya ada di kota ini. Bukan sebuah kebetulan sore hari ini ketika engkau dengar firman Tuhan. Artinya bahwa ada rancangan Tuhan, ada tujuan Tuhan dalam hidup kita untuk kita jadi berkat. Untuk kita bisa mewarnai kota ini dengan nilai-nilai kebenaran. Dengan nilai-nilai kasih. Sebagaimana Tuhan mengajarkan kasih yang tanpa syarat itu. Mengasihi saudara bukan engkau baik.
bukan engkau punya jabatan, bukan karena engkau kaya, bukan karena engkau miskin, bukan karena engkau tampan, bukan karena engkau cantik. Tapi Tuhan menerima kita apa adanya. Tuhan gak pernah lihat latar belakang kita. Tapi Dia menerima engkau tanpa syarat. Ketika engkau datang kepada Tuhan dan engkau berkata, Tuhan ini aku. Maka Dia menerima kita apa adanya. Dia menunjukkan kasih-Nya kepada saudara dan saya. Dia akan memelihara saudara, menjaga saudara, menolong saudara, memberkati saudara, memberkati kesehatanmu, rumah tanggamu, pekerjaanmu, studimu, diberkati, ditolong Tuhan. Bahkan mengalami kebaikan Tuhan sepanjang umurmu. Dan Tuhan mau kau juga mempraktikkan kepada orang lain. Karena ini adalah kehendak Tuhan. Sehingga kasih itu boleh sampai kepada orang-orang di sekitar kita. Kasih Tuhan. Kebaikan Tuhan. Kemurahan Tuhan bisa dirasakan lewat hidup kita. Lewat kehadiran kita. Lewat kebenaran ini kita boleh belajar. Jangan sampai yang seperti Tuhan katakan, ketika aku telanjang, ketika aku menjadi orang asing, kamu gak perhatikan, gak pedulikan. Ketika aku lapar, kamu gak pedulikan. Ketika aku sakit, kamu gak pedulikan. Dan mereka berkata, Tuhan kapan? Bila mana kami melihat? Tapi Tuhan katakan, ketika kamu gak melihat saudaramu, orang di sekitarmu, lingkunganmu. Tuhan, kau mengajar kami hari ini. Kami boleh mempraktikkan kasih yang sejati itu dalam hidup kami Tuhan. Sehingga ibadah kami adalah ibadah yang murni, yang berkenan di hadapan Tuhan. Bukan mencari kepujian manusia, tapi mencari perkenanan Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih. Terima kasih. Mari saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Saya mengundang para pelayan perjamuan untuk maju ke depan. Oh, Tuhan kuduskan para pelayan-Mu. Kuduskan hosti dan anggur-Mu. Melambangkan tubuh dan darah Yesus. Kuduskan seluruh jemaat Tuhan yang akan menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oleh karena salib-Mu.
Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah ku teruskan kepadamu telah ku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak ibu saudara, bukankah hosti di tangan kanan kita melambangkan tubuh Yesus, tubuh yang sudah dikorbankan buat saudara dan saya. Oleh karena kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, dia rela memberikan tubuhnya buat saudara dan saya. Mari kita berdoa, kita bersyukur. Bapa, terima kasih buat tubuhmu Tuhan. Terima kasih buat pengorbananmu Tuhan. Terima kasih buat persekutuan yang manis dengan Tuhan. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat cawan berisi anggur tinggi di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai dia datang. Hari ini kita mengangkat cawan yang berisi anggur yang melambangkan darah Yesus. Darah yang sudah dicurahkan di atas kayu salib. Karena dia mengasihi saudara. Dan dia berkata bahwa oleh bilur-bilurnya engkau disembuhkan. Sesungguhnya penyakit kita, kesengsaraan kita, pemberontakan kita ditanggung di atas kayu salib. Sehingga Yesus berkata, sudah selesai. Sudah Yesus kerjakan semua di atas kayu salib. Saudara dan saya yang telah menerima anugerah itu, kita bersyukur kepada Tuhan. Bapa, terima kasih. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat pengorbanan, buat darahmu yang kau curahkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita minum bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Bapak.
Percayalah bahwa Engkau disembuhkan Tuhan. Ketika Engkau menyatu dengan tubuh dan darah Yesus, Engkau disembuhkan Tuhan, Engkau dibebaskan Tuhan, Engkau dipulihkan Tuhan. Setiap kutuk perhambaan dipatahkan di kayu salib, dipatahkan di dalam nama Yesus. Ada terobosan baru, ada jalan keluar. Pintu-pintu yang tertutup dibuka. Pintu yang tertutup dibuka. Tembok-tembok yang tebal dihancurkan. Kau menerima kesembuhan pemulihan hari ini. Kau dibebaskan hari ini. Kau diupahkan hari ini. Ada mujizat Tuhan terjadi. Mujizatnya terjadi. Kami juga sudah menerima ya Tuhan Yesus.
kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambamu Tuhan. Engkau pakai hambamu ini lebih lagi Tuhan Yesus. Biarlah melalui setiap pelayanannya Tuhan Yesus, banyak jiwa-jiwa diberkati, banyak jiwa-jiwa dimenangkan ya Tuhan Yesus. Engkau memberkati ya Tuhan Yesus kehidupannya, keluarganya, usaha pekerjaannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami juga akan memberi persembahan sebagai ucapan syukur kami kepadamu Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum sempat memberi ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, biarlah persembahan kami ini menjadi pedupa yang berbau harum di hadapanmu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya dalam tangan-Mu. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan yang siap memberi dengan sukacita bersama-sama katakan amin. Bapak Ibu saya persilakan duduk.
Mari sedang Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita. Di kepada Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Setiap tangan-tangan yang terangkat Tuhan malam hari ini, Engkau ditolong Tuhan, Engkau disertai Tuhan, Engkau dijaga Tuhan, Engkau dipelihara Tuhan. Dimana Engkau melangkah duduk melakukan setiap aktivitasmu di sepanjang minggu ini, Engkau disertai Tuhan Immanuel, Allah yang menyertai kita. Dan percaya bahwa bersama dengan Tuhan kita dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Dan apa yang mustahil bagi kita, Tuhan sanggup kerjakan dalam hidupmu. Maka melihat perbuatan tangan Tuhan yang besar, yang ajaib, dan itu akan kau alami dalam hidupmu. Kau disembuhkan Tuhan, kau dipulihkan, dibebaskan Tuhan. Dan apa yang dikerjakan oleh kedua belah tanganmu dibuat Tuhan berhasil, berhasil, berhasil dan beruntung. Beruntung di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Akhirnya Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah yang memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa kita, kasih sayang daripada Allah Anak, penghantaran penghiburan Allah Roh Kudus menyertai memberkati kita malam ini sampai Maranatha. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin. Haleluya, ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.